Masih dapat jam setengah. Jadi udah habis sepatu ke dalam. Panggil. Taruh di depan. Oke. Okay. Siap kan? Kau. Kau tunggu depan dulu. Kita ada absennya. Dan aplikasi sudah terbuka. Mundur. Password. Siap. Waktu panitia ya. Baik, pada hari ini kami KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan tes tertulis bagi calon PPK pada pemilu tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan bupati Kabupaten Ogan Selatan. Pada hari ini kita melakukan tes tertulis untuk 3 kecamatan untuk sesi pertama ini. Yang sekarang berlangsung ini untuk kecamatan Buai Sandang Aji, Buai Rawan, dan Runjung Agung. Ini menggunakan komputer asisten tes, yaitu CAT. Jadi kita menggunakan perangkat teknologi untuk mengukur kemampuan dari calon PPK yang mendaftar. Nah, untuk keseluruhannya sendiri kemarin ada berapa banyak yang mendaftarkan diri? Total yang mendaftar melalui Siapba itu mencapai 600-an orang, akan tetapi setelah dilakukan seleksi administrasi, sekarang yang berhak mengikuti tes sebanyak 422 peserta. Dari 400 sekian itu nanti diambil berapa orang? Jadi kita akan mengambil 3 kali jumlah kebutuhan, yaitu 15 orang, jadi hanya mengambil 15 orang untuk ikut ke babak selanjutnya, seleksi wawancara.